Halo kawan-kawan para rider Scoopy, dimanapun kawan-kawan berada. Jumpa lagi bersama saya Cak Khalid. Kali ini saya mau ganti ban belakang Scoopy saya, guys. Ya sudah waktunya ganti sih. Kemudian saya googling-googling cari rekomendasi tempat ganti ban yang mantap, dan akhirnya saya bertemulah dengan salah satu tempat ganti ban yang recommended di Surabaya Timur, di Mer alias arah Kenjeran ya. Awalnya saya mau ambil ban federal untuk Scoopy saya. Terus saya nanya ada yang lebih tinggi gak mas harganya, sama masnya dikasih tahu ada, yakni dari Maxxis. Akhirnya saya coba saja ambil Maxxis untuk Scoopy ring 12 110 90. Nah di toko ini guys sudah pakai alat untuk pelepas bannya ya, jadi jangan khawatir, velg kalian akan aman-aman saja dari pembaretan, dan mas-masnya yang jaga juga sangat ramah-ramah guys. Ini dia tokonya, CR Speed. Agak nyelempit dikit memang kalau dari jalan raya, kita harus pelan-pelan supaya bisa menemukan tokonya. Dan seperti inilah penampakan dari ban saya ukuran 110-90 ring 12 dari produk Maxxis. Nah, Maxxis ini sendiri ukurannya seperti ini ya. Dan ini adalah produksi asli dari Indonesia dengan standar ala Taiwan. Dan bannya ini tetap aman guys, tidak bersenggolan dengan bagian skok belakang kita. Dan kembangannya adalah seperti ini. Banyak sekali batiknya ya. Berbeda dengan ban asli bawaan pabrik, yakni dari IRC. Nah seperti ini guys, pinggiran dari Maxxis yang saya beli. Nah aman kan ini untuk bagian skoknya, tidak bersenggongan. Nah seperti ini guys. Dan bannya ini juga cukup lumayan. Nah produksinya adalah sekitar akhir Oktober atau mungkin awal November, jadi bannya ini juga baru sekitar kurang lebih 1 bulanan keluar dari pabrik. Dan ban di toko ini ya seperti ini, produk terbaru. Oke guys, terima kasih telah menonton tayangan ini, dan jangan lupa untuk klik subscribe channel kita.